今日は3月13日土曜日です。青函トンネル開業記念日です。青函トンネル Kinkinen. Hai semua, selamat pagi kembali dengan Yong San. Hari ini hujan. Di luar 13 derajat Celcius. Hujan kayaknya ini seharian. Ya, saya akan berangkat kerja lagi hari ini. Kebetulan hari Sabtu, mungkin bisa agak santai. Karena jalanan agak lengang ya, buka. Tapi karena hujan ada kemungkinan juga macet. Iya, karena hujan gini tiba-tiba saya teringat dengan teman-teman nelayan saya ya di Jepang ya. Biasanya kalau hujan begini mereka tidak melaut karena berbahaya, dan itu juga sepertinya sudah dipertimbangkan oleh para nelayan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan dalam cuaca begini tidak perlu ke laut. Kemarin kebetulan saya telepon juga, mereka libur katanya karena hujan. Oh ya, berapa waktu lalu saya pergi berkunjung ke tempat mereka. Sekalian sudah lama setelah corona kami tidak sempat saling kunjungi lagi, dan saya berkunjung di sana dan lihat kunjungan saya ke teman-teman nelayan di Jepang. Lihat ya. Foto ini kirim buat saya. Video. Pati Chan, ini Dai Senpai. Terus ini siapa nih? Hai, konnichiwa. Alvin. Ini yang ganteng nih. Dendy desu. Dendy. Dan ini Dai Senpai juga ya. Ini yang benar-benar Dai Senpai. Halo. Sebenarnya kita mau ngapain nih, Dan? Kalau sekarang cuaca lagi kurang bagus, jadi kita ngevlognya di rumah saja. Mina yorosiku. Terus rencananya kita mau makan apa nih hari ini? Kayak orang lagi hari ini kebetulan ada ikan, jadi kita proses untuk buat bakso. Bakso ikan. Kita mau makan di tempatnya Dani katanya. Siap. Kebetulan dia mau masak ikan. Okay. Ya, kita ikuti perjalanan. Pati, jelasin masakan ini, Pati. Ini apa nih? Itu namanya bakso ikan tenggiri. Iya. Iya. Bahan-bahannya dari pertamanya dari ikan, ya. Terus daun bawang. Daun bawang. Daun seledri. Terus dikasih bawang merah, tapi ya. Bawang merahnya ditumis dulu. Ditumis dulu. Nah, sama bawang putihnya. Iya. Dan dikasih apa? Ketumbar ya kalau nggak salah. Ketumbar. Sedikit kemiri. Terus ada daun seledri ya? Iya, daun seledri. Wah. Wow. Terus maksudnya yang merah-merah ini namanya tomato nih. Yang merah katanya tomato. Iya. Dan agak ada warna-warna kayak pelangi. Iya. Ini bahannya dari ikan tenggiri dibulat-bulatin jadi kayak bunder. Iya, bulatnya enggak ini. Jadi bepeng. Kalau sambal siapa yang buat? Master Sop. Iya, bukan. Siapa? Brand itu. Brand bahannya apa brand? Prank. Sambal yang ini. Mm-hmm. Ya. Itu biasa tomat, bawang putih, cabe. Semua ditumis. Ya. Sebelum diulek ditumis. Iya. Ya, terus ini ikan Chef siapa? Yardi. Den. Apa lagi enggak tahu sih. Ikan dipotong-potong langsung digoreng aja. Digoreng kasih. Ikan apa ini? Ikan tenggiri. Lagi-lagi tenggiri. Hari ini menu kita serba tenggiri. Ya. Kalau Jepangnya sawara namanya. Iya. Tenggirinya di sini nih, masih ada. Tenggiri. Ini panjangnya kalau tidak salah 1 meter.
Iya. 1 meter. Beratnya kira-kira 6 kilo. Inilah suasana. Ada tempat gimana? Di tempat Kensuse atau Jisuse yang ada di Uhara Cibaken Isumisi. Isumisi ya di sini. Di Uhara. Dia kena enggak? Ikan kalau daging kan berurat. Enggak, beda. Karena aku pernah buat. Takutnya karena aku udah bilang tepungnya aku salah beli. Tepungnya salah. Demikian untuk hari ini ya. Jangan lupa selalu positif. Bye. Oh. Jangan lupa subscribe dan share.